Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Buleleng yang memang kami diwakili oleh Bapak Insinyur Roman Gunok MP. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dokter Ibu Sinyoman Mahapramana. Kemudian yang kami hormati dan yang sangat kami sayangi Bapak Profesor Dr. KMD SPPD KMD sebagai dokter penanggung jawab kami yang ada di sini dan sebagai bapak kami yang ada di sini laptopnya. Pertama-tama kami juga ucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang berkenan dan menyediakan waktu di hari kerja yang pasti sangat sibuk dan sangat padat ini ya, terutama untuk ibu bapak dari bagian kesehatan ya, tenaga kesehatan, dokter, perawat dan sebagainya. Kemudian ibu bapak dari instansi pemerintahan yang sangat sibuk dengan program COVID-nya ya, pandemannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan untuk bisa menjalani pandemi ini dengan baik. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami hari ini bisa mengadakan acara peresmian gedung baru untuk Prodia Singaraja pada hari ini. Sejak tahun 73 Prodia didirikan, jadi sudah hampir 50 tahun Prodia berdiri, awalnya itu di Solo, sampai tahun 2021 ini kami sudah memiliki lebih kurang 300 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dan kami sudah menduduki 34 provinsi. Sampai tahun 2020 terakhir itu kami ada di Pulau Bengkulu. Nah, untuk di Pulau Dewata sendiri, pertama kali Prodia itu ada di Prodia di Denpasar pada tanggal 8 Agustus tahun 82. Kebetulan kemarin hari Selasa ada acara juga di Prodia Denpasar. Kita pindah relokasi dari Prodia Diponegoro ke Prodia Renon. Nah, selama hampir 50 tahun ini juga Prodia terus mengembangkan diri tidak hanya sebagai lab klinik, tapi kami juga mencoba untuk bertransformasi menjadi lab, menjadi klinik. Nah, ada beberapa pengembangan klinik yang kami lakukan sejak 10 tahun terakhir, yaitu kami mengembangkan klinik children untuk anak-anak. Kemudian ada women specialty clinic juga untuk wanita, dan yang terakhir kami juga mengembangkan senior clinic. Nah, ada di beberapa kota, di Jakarta, di Surabaya, Makassar, dan Medan. Mudah-mudahan Denpasar bisa segera ya, Mas Anton ya, untuk pengembangan specialty clinic. Nah, selain itu, kami juga mulai mengembangkan sejak IPO tahun 2016 itu, kami mencoba mengembangkan pemeriksaan tidak hanya pemeriksaan yang terkait dengan protein atau molekuler ya, tapi dengan genomic lab. Jadi memang sekarang ini eranya itu lebih preventif gitu ya. Salah satu yang kami kembangkan itu adalah pemeriksaan untuk melihat nutrisi yang personalized bagi masing-masing individu. Nama pemeriksaannya nutrigenomik ya, mungkin Bu Bapak sudah pernah dengar. Nah, harapannya dengan pemeriksaan-pemeriksaan baru itu kualitas dari laboratorium khususnya di Indonesia ini bisa lebih baik lagi ya. Jadi masyarakat Indonesia nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya, Indonesia saja untuk mengakses semua yang canggih-canggih tadi. Nah, selain itu juga kita tahu sekarang era pandemi ya, sejak tahun lalu sejak pandemi diumumkan di Indonesia
ini lebih kurang hampir setahun ya di Maret pada malam itu, kami juga mencoba mengembangkan tes-tes related COVID ya, dari mulai pemeriksaan serologi, kemudian pemeriksaan PCR, pemeriksaan antigen, dan yang terakhir ini adalah pemeriksaan antibody ya. Jadi mungkin ibu bapak yang sudah melakukan vaksinasi nanti bisa 1 bulan atau 28 hari setelah vaksinasi kedua itu bisa melihat sebenarnya antibody-nya itu udah sampai setinggi apa gitu. Itu bisa melakukan pemeriksaannya di Prodia, termasuk di Prodia Singaraja. Nah itulah diantaranya pengembangan-pengembangan yang kami lakukan. Harapan kami terutama adanya Prodia di Singaraja ya, kami dapat membantu pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng di Singaraja ini, sehingga kita harapkan pemahaman tentang sehat itu lebih baik daripada sakit itu semakin berkembang. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang sehat, mudah-mudahan biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri itu bisa lebih berkurang. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga Prodia bisa tetap terus berkembang bersama dukungan semua stakeholder, baik itu pelanggan kami terutama, kemudian peranan dari pemerintah dan rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.